Baik, kami akan membacakan terlebih dahulu. Baik, Masya Allah. Yaitu pertanyaan dari Jariah di Cilacap. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya tentang mitos ikan yang tidak boleh dimakan di dalam kolam karena ikan keramat. Kalau memakan ikan itu akan kena musibah karena ikannya itu dikutuk oleh Prabu Siliwangi. Bagaimana itu, Buya? Yang pertama adalah, kalau Anda makan ikan kolamnya orang lain, haram kolamnya, ikannya orang. Tapi kalau kolam sendiri atau kolamnya milik kita, boleh. Jadi ikan-ikan kita. Kalau ada ikan kutukan, enggak ada ikan kutukan macam-macam itu. Ah, itu enggak boleh percaya beginian. Dari mana kepercayaan itu? Kalau memang ada ikannya, kolamnya kasihkan kita, nanti dimakan sama anak pondok. Dimakan sama anak pondok, mana kolamnya ada ikannya? Mana? Biar buktikan nanti anak pondok yang makan. Pokoknya kolamnya dikasihkan, diserahkan, berarti kan halal ikannya milik kita. Nanti mana ikan kutukan nanti dia makan, enak mana? Enggak ada ikan kutukan. Kalau orang punya orang enggak benar ya mati, urusan di alam barzah sana. Dikutuk jadi ikan, enaklah jalan-jalan ya kan, enggak diseksa nanti. Jadi enggak ada itu semuanya, enggak boleh punya kepercayaan seperti itu. Aneh-aneh aja ini orang itu. Enggak tahu, ini pasti gurunya dari sinetron atau ilmunya ilmu di gardu. Ada ikan dikutuk mana? Ikannya enggak ngerti apa-apa. Cuma yang namanya kepercayaan kan diyakini, sudahlah saya minta ditunjukin mana ikannya, nanti serahkan, diizinkan anak pondok untuk ngambil, ditangkap. Saya yang pertama kali nangkep nanti. Dan jangan makan goreng. Ikan kutuk apa anak? Ada ikan kutuk. Ikan kutuk itu ikan gabus itu bahasa Jawa ini. Bukan ikan kutukan. Iwak kutuk, iwak gede itu. Ya, itu enak itu. Ikan gabus itu, karena obat itu. Jangan percaya. Anda orang beriman, enggak ada kutukan-kutukan ikan apa itu. Enggak ada itu semuanya. Tapi kalau kolamnya orang lain, ya haram. Kolamnya orang, mau diambil ikannya enggak boleh. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu, enggak benar. Enggak ada ikan kutukan-kutukan. Nanti berkembang, nanti ada ikan duyung, nanti ada ikan... Nanti nyambung Nyi Roro Kidul, segala macam. Wah, habislah. Enggak ada itu semuanya. Jadi, enggak ada. Keyakinan-keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil, tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab.